Guna mendongkrak indeks pembangunan manusia di bidang pendidikan, PLT Bupati Cianjur melaksanakan kunjungan ke Universitas Surya Kencana Cianjur pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019. Dalam kunjungannya kali ini, selain melaksanakan sholat Jumat bersama para dosen dan juga mahasiswa, PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman juga melaksanakan dialog bersama membahas bagaimana cara untuk meningkatkan IPM di Kabupaten Cianjur, khususnya di bidang pendidikan. PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman mengatakan bahwa tujuan dari kunjungannya selain untuk bersilaturahmi, juga untuk meminta masukan untuk membangun Kabupaten Cianjur ke depan, khususnya di bidang pendidikan. Herman juga menuturkan bahwa di tahun 2019 pihaknya akan memprioritaskan pendidikan di Kabupaten Cianjur. Saya sengaja melaksanakan sholat Jumat di Kutsur. Tidak ada lain, saya ingin silaturahmi dengan seluruh mahasiswa dan para dosen, para akademisi. Ya, saya minta masukan khususnya untuk membangun Cianjur ke depan. Mudah-mudahan dengan konsolidasi ini, ya kita bisa bersama-sama membangun Cianjur. Ya intinya Cianjur saya ingin kondusif buat hasilnya. Untuk pendidikan sendiri? Ya, prioritas di tahun 2011 ke sana, insya Allah saya lebih konsen di dunia pendidikan. Sementara Wakil Rektor 1, Dr. Hajah Iis Ristiani menanggapi positif kunjungan dari PLT Bupati tersebut. Karena menurutnya dengan adanya silaturahmi tersebut akan terjalin sinergitas yang baik antara dunia pendidikan dan pemerintah daerah. Iis juga mengatakan dalam kunjungannya tersebut dilaksanakan dialog bersama guna mencari solusi agar berbagai permasalahan khususnya di bidang pendidikan bisa diselesaikan dengan baik. Kami keluarga besar Universitas Surya Kencana tentu saja merasa berbahagia karena pada hari ini dihadiri oleh Pak PLT, Pak Bupati dalam rangka menjalin silaturahmi sehingga antara dunia pendidikan, perguruan tinggi dengan pemerintah daerah nanti bisa terjadi komunikasi dengan baik. Dan pada kesempatan ini tadi kami juga sudah melakukan dialog untuk bagaimana kita memikirkan perkembangan pendidikan khususnya di Kabupaten Cianjur sehingga beberapa permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pendidikan bisa diselesaikan dan bisa dikerjasamakan antara unsur dengan pemerintah daerah.